Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, bagaimana kabar kalian di hari ini? Semoga diberikan kesehatan selalu dan rezeki yang sangat berlimpah. So pastinya yang baru melihat channel ini, jangan lupa untuk di subscribe dan like-nya guys, agar saya semangat lagi untuk mengupload video setiap harinya. Oke guys, gini guys, kita bakal lanjutkan lagi untuk melawan bos dari Widow ini guys ya. Tapi kemarin atau tadi nih gue baca komentar, bang, gue kan saranin lu make mood. Jujur aja guys, gue gak ngerti mood itu seperti apa dan gue belum pernah coba di permainan apapun make mood. Jadi gue gak paham guys ya, jadi ya udah kita nikmatin aja, enjoy. Pokoknya gue pastikan menang untuk melawan Widow ini guys ya. Tanpa mood dan tanpa top up pastinya, mudah-mudahan tanpa top up guys ya. Bukannya gue gak mampu guys untuk top up untuk koin ini, tapi gue sarankan itu jangan guys ya, sayang sekali guys ya. Jadi langsung aja kita absen offline dulu seperti biasa guys, yang kemarin ngasih saran, komentar, support kepada saya, yaitu ada Alec the Werewolf, Octavianus ID dan Espir, Likin Ali Imro, Ryan Renata, Boris Gali Darmansyah lagi dari geng Ferry Khairandi dan Medenur Ilham. Oke, di sini gue sudah level 30 dan udah terisi setengahnya guys ya. Dan di duit 700.000. Jadi langsung aja guys, turnamen juga udah selesai, challenge udah selesai, mode duel juga sudah selesai. Dan gue pastikan menang guys. Melawan Widow langsung aja. Let's go man. Slow, gue pasti menang coy ya, tanpa mood atau tanpa top up guys ya. Karena di sini yang dipenin setahu gue tuh feeling dan momen-momen yang pas guys. Tergantung mood juga sih, langsung aja let's go men. Aduh, wes, ya kan? Slow. Makan lo. Hilang-hilang guys. Iya, paham. Cuma kan kita lagi berusaha untuk makan lo, untuk memenangkan ya guys. Jadi kasih gue support dong, ayo dong. Bisa guys ya, tanpa mood atau tanpa top. Kambing guys. Dalam cok. Mampus lo. Makan tuh Cidoli. Makan lo. Kaki bawah gua. Kaki bawah gua. Guys, gimana guys menurut kalian guys? Babak ketiga nih, apakah menang guys atau tidak? Langsung aja kita buktikan. Aduh. Aduh. Woi, itu yang dikatakan hilang guys ya. Feeling guys. Makan lu combo gue lu. Anjir. Makan lu. Slow. Gak apa-apa. Slow sudah mulai lumayan sulit cok. Apakah gua bisa men ya? Oke guys, babak penentuan guys ya.
kombo terus sama gua mah. Gak ngerti. Makan lu. Anjir, cok. Keras, cok. Dia bisa nyerut darah. Ternyata kalah, guys. Guys, nggak apa-apa, guys. Kita lanjut lagi aja ya. Kita lanjut lagi, guys ya. Semoga sih bisa. Gue yakin bisa, guys. Gue yakin bisa, coy. Kayaknya gue harus di... Bentar, kayak gue udah melihat, guys, gerakan dia tuh harus dikombo terus biar bagaimanapun, guys. Kalau kombonya nggak usah berhenti-berhenti, guys, ya. Kalau bisa ya biar dia tuh nggak hilang-hilang, guys. Oke, nice. Pakai feeling, guys, ya. Ingat ya, pakai feeling dan kombo, loh. Misalnya ada yang kesusahan, pakai combo aja, guys. Combo ya, gue ingetin combo, guys. Gue udah melihat pergerakan dia dan memperhatikan cara dia bermain, guys. Anjir. Seperti biasa ya, slow, jangan panik dulu. Aduh, kayak gitu, guys. Kalau nggak di combo tuh hilang mulu, cok. Jangan kepancing emosi, guys. Oke, nice. Aduh, slow. Jangan kepancing emosi dulu, men. Makan lu. Nah, kombonya jangan dihabis-habisin, guys, ya. Babak kedua yang sangat cukup memuaskan lah, ya kan? Sekali lagi, guys. Kombo terus, guys. Slow. Sakit loh dia loh, kalau kena, cok. Bisa nambah darah, bisa ngeluarin air. Kambing, buset. Senjata kayak gini kalau udah hilang udah deh. Gue udah males, cok, udah jatuh kayak gini senjata aja. Gak apa ya, gak apa, guys. Kayaknya harus bener-bener serius, coy. Sekali lagi, guys, ya. Guys, kalau gue menang GG Gaming nggak, guys? Menurut kalian GG Gaming nggak, guys? Slow? Oke, okay, nice, santai. Kok, aduh, main air, cuy, set dalam lo. Slow, mana lo? Set nggak kena, cok, tidurin gue, cier. Slow, guys. GG Gaming nggak, guys? Anjir. Tinggal dikit, cok. Aduh. Hah. Aduh. Oke, guys. Bisa, guys. Nice, guys. One more. Yes. GG Gaming gak, guys? GG Gaming nggak, guys? Pangeran, guys. Teori-teori combo habis, cok, di widow, cok. Kita di sini menang, coy. Oke, 230 yang hijau dan 82 untuk yang merah, guys, ya. GG nggak, guys, menurut kalian, guys? Mendapat 10,40k. Oke, nice. Oke, di sini widow. How does it feel? Oh, to the... Pokoknya gitulah. Ketemu Silly di sini juga, cok, Mai Sensei. Dan kita masuki babak Shogun, yaitu Ads 6 Iron Grand.
GG gak guys? Halo Stranger, bagaimana Stranger? Pokoknya seperti itulah ya, seperti itulah guys ya. Jadi gue ngasih tahu pada kalian, jangan top up. Kita yakinin aja untuk permainan game ini. Dan sih kita diarahkan untuk jurus ya. Oke, kita ngambil reward dulu guys. Reward, kita mendapat blue sea. Oke. Seperti biasa, kita milih kaki aja lah ya, masih 2 soalnya coy ya. Oke, jadi seperti itu guys ya. Jadi seperti itu kita sudah memasuki level 31 guys ya. Jadi gue saranin buat kalian yakinin permainan gamenya guys. Yakinin untuk memenangkannya tanpa top up dan tanpa mood. So, terima kasih yang sudah mengikuti video ini sampai ending akhir. Dan terima kasih juga yang sudah support, subscribe, like, dan komen di setiap kolom komentar saya. Pasti jangan lupa untuk tersenyum. Syukur, see you next time, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.